Okey, hari ni kita akan share sedikit berkaitan dengan masalah Alza yang saya rasa dah lama lah, lebih daripada 7 tahun. Iaitu masalah lampu sebelah kiri lampu sebelah kiri asyik mati ataupun terpadam. Hari ini kita nak masalah yang biasa pada Alza. Masalah yang biasa pada Alza, dia punya lampu ni selalu soket. Masalah soket sebelah kiri ni, ni dah pernah tukar sekali lah soket, soket lampu ni. Jadi hari ini kita akan tukar sekali lagi sebab dia biasanya kadang-kadang dia pandai padam. Kita ketuk-ketuk bawa dia menyala. Okey, hari ini kita tukar soket supaya kita tengok. Yeah, tengok bang, ni eh? Okey, cara buka, kita hanya buka di sini, dia ada satu cover saja. Lepas tu dari sini kita boleh keluarkanlah. Kita boleh keluarkan. Okey, keluarkan kabel yang baru ni yang tadi kita tukar tadi. Okey, ini adalah soket yang baru kita pasang. Kalau kita nak tengok soket yang lama, ada kejap lagi saya tunjuk. Okey, ini sebelah kanan lampu sebelah kanan, ini soket asal yang ada pada Alza. Okey, pastikan kita lock dia kuat Okey, so sampai bunyi supaya kalau kita jalan dia tak tercicir. Okey, lampu dah menyala kiri kanan dah menyala. Okey, kos hanya RM25 saja selesai masalah Kalau kita ke Pro 2, dia suruh tukar satu lampu yang harga original dalam RM600 satu belah saja.